Untuk tahun ke-7 berturut-turut Putrajaya mengadakan Festival Light and Motion Putrajaya Lampu 2019 di Pekarangan Kompleks Perbadanan Putrajaya Persin 3 Putrajaya yang bertemakan Beautiful Malaysia yang menceritakan secara umum berkenaan perjalanan sejarah Malaysia dan kejayaan di peringkat antarabangsa. Dengan persembahan pemetaan pencahayaan Mega The Grand Projection Mapping di fasad bangunan Istana Kehakiman adalah pengisian utama Festival Lampu 2019 yang memaparkan persembahan projeksi pencahayaan layar terbesar di Malaysia. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya Dato' Dr. Aminuddin Hashim, festival tahun ini akan memberikan kelainan dari tahun yang lepas kerana ia mempamerkan kebudayaan masyarakat di Malaysia seperti Laman Kampung Melayu, Chinatown, Little India, Wayang Kulit Planetarium dan lain-lain lagi. Tahun-tahun yang lepas, kita banyak menyediakan pencahayaan lebih kepada geometri. Kali ini kita membawa tema keunikan kebudayaan di Malaysia. Di sini kita bawa Chinatown, di sini kita bawa Little India, di sini kita bawa Laman Kampung Melayu dan di sinilah semuanya kita kumpulkan di Perbadanan Putrajaya. Sebanyak 100 gerai dengan pilihan lebih 1,000 menu juadah tempatan dan luar negara dengan ruang makan yang santai sambil menikmati keindahan dan kecantikan lampu. Selain daripada itu juga sambutan tahun baru 2020 akan diserikan dengan percikan bunga api yang akan dipadankan dengan digital firework. Kemudian shuttle juga disediakan di Putrajaya Central untuk kemudahan orang ramai yang datang dari luar Putrajaya. Mensasarkan 2 juta pengunjung pada tahun ini Festival Lampu 2019 yang akan berlangsung pada 28 hingga 31 Disember ini. Nasihat 7 pagi berakhir di sini. Terus setia bersama RTM yang ditiras sebagai jenama media dipercayai di Malaysia. Tontonan kami di saluran MyReview 123 dan myclick.rtm.gov.my. Menyusul selepas ini, selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.